南方軍発表。南方軍は昨年9月7日、帝国の東インド独立容認の公約に基づき、現地民衆を指導中のところ、民衆の自覚により、政治的訓練の急速なる向上と、共同防衛の熱誠に加え、8月中旬、東インド独立準備委員会設置に同意し、本委員会は独立政府樹立のため最後的準備を促進することとなれ、終わり。それで大日本帝国既定の方針に基づき、8月中旬を期し、東インド独立準備委員会ジャール設置を許され、準備完了次第独立せしむることとなれ。新国家を創建し、よってもって全民の総意に応えるとともに、大東亜小国家小民族の支援に報いるを得るの退任は実に使われて本委員会の創建なりというべし。Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi Yang Maha Mulia Tenno Heka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan panitia persiapan kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekas, teguh, kekal dan abadi negara Indonesia merdeka. Dan sekali lagi merdeka, bangsa Indonesia ingin merdeka. Dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata, sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka. Janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Mook dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menjandakan perempuan-perempuan Indonesia,
memiatukan dan menyatimkan anak-anak Indonesia, tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan Ahmad dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Teisintai dan Gibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka.